Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Bekerja Menghasilkan Kesehatan dan Kebahagiaan. Ayat renungan, Ulangan 16 ayat 15. Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Satu, dua, tiga. Minimal ada tiga hal penting yang wajib kita renungkan pagi ini. Yang pertama, tugas rumah tangga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menyepelekan tugas rumah tangga. Menyapu lantai, mencuci piring, mengepel, membersihkan pakaian, menaruh barang-barang pada tempatnya. Banyak sekali tugas-tugas rumah tangga. Jangan sepelekan. Kenapa? Renungan pagi kita katakan, dengan melakukan tugas rumah tangga, itu dapat meringankan luka jiwa, bahkan penderitaan jasmani. Itu dapat memberikan ketenangan pikiran, itu dapat memotivasi kita untuk bertindak bersih dan suci. Luar biasa. Hanya dengan melakukan pekerjaan rumah tangga, itu dapat memberikan ketenangan pikiran, itu dapat memberikan kepada kita kesembuhan, itu dapat memberikan kepada kita kebersihan dan kegembiraan. Yang kedua, kedamaian. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Ketika setiap anggota keluarga memiliki ataupun mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu sendiri, maka akan ada damai dan kenyamanan dalam rumah tangga itu. Tuhan sangat senang kepada keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga yang melakukan tugas rumah tangga itu secara rutin dan teratur. Akan ada damai dalam rumah tanggamu. Yang ketiga, bantu ibu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ibu-ibu, kaum Hawa, engkau yang adalah ibu rumah tangga, jempol buat pilihan saudara-saudara, buat pilihan ibu-ibu dan anak-anak muda, suami-suami, mari kita bantu ibu kita. Renungan pagi kita tuliskan demikian. Anak-anak dan orang muda tidak pernah akan merasakan ketenangan dan kepuasan sebelum mereka ikut meringankan tangan ibu yang letih dan hati serta pikiran ibu yang lelah dengan cara melakukan dengan setia tugas-tugas rumah tangga. Bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, bantu ibumu. Pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak mudah. Bantu mereka. Mereka yang lalai untuk memikul bagian mereka dan tanggung jawab rumah tangga adalah orang-orang yang disusahkan oleh rasa kesepian dan tidak puas. Satu, dua, tiga. Pagi ini kita semua diingatkan perihal pekerjaan tugas dalam rumah tangga. Itu bukan hanya tugas seorang ibu rumah tangga. Itu tugas kita semua. Kalau engkau mau ada damai dalam rumah tanggamu, hari ini diingatkan, mari kita gunakan tangan untuk membantu ibu rumah tangga. Mengepel, cuci piring, bersihkan rumah, dan lain sebagainya. Karena itu akan memberikan damai dalam rumah tanggamu. Dan itu akan menghilangkan rasa sepi. Bahkan ketika ada duka cita, ada rasa tidak senang dalam hatimu, engkau akan berbahagia, bergembira, bersemangat, menjadi kuat ketika engkau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Semangat pagi, selamat pagi. Tuhan memberkati setiap rumah tangga.